Kemudian kita ada juga kita punya di bawah Himan Malaysia ada Medicom, Papisma. Jadi kita minta Papisma dan Medicom ni untuk berpusat di PPS tadi itu untuk memberikan rawatan di Pahang. Baru saja kita dalam setiap operasi kita bagi ada tiga fasa rescue, fasa relief dan fasa rehabilitation, tiga. Jadi di Selangor sekarang ini dia sudah masuk fasa yang ketiga, rehabilitation. Maknanya mangsa-mangsa sudah balik ke rumah, mereka nak perbaiki rumah mereka dan sebagainya. Itu adalah rehab. Dia dah tak ada lagi dah rescue dan juga relief. Tapi di Pahang masih lagi. Ada lagi kita masih dalam relief sebenarnya di Pahang. Rescue tu yang mana rumah masih tenggelam tu kita dah selamatkan dah. Itu fasa rescue. Dalam fasa rescue ni tadi, bila mangsa-mangsa ni kita selamatkan mereka, dibawa ke PPS, kita akan memberikan rawatan kepada mereka. Sebagai contoh, jika mereka mempunyai penyakit kronik, sebagai contoh kuah pinggang memerlukan dialisis. Mangsa-mangsa yang terperangkap tadi dalam banjir, mereka dah terperangkap mungkin 18 jam, 24 jam. Ada kalau kecil manis tu memerlukan insulin. Jadi ini adalah yang kita sediakan untuk dalam peringkat rescue tadi di bawah Papisma dan juga Medicom. Kita sediakan rawatan perubatan untuk memberikan rawatan untuk dialisis dan juga insulin untuk kencing manis dan penyakit-penyakit kronik yang lain. Kemudian setelah itu kita sediakan juga kita punya anggota, kita minta juga kita uruskan petugas-petugas kesihatan kita juga di bawah medik tadi ni daripada Jabatan Amal Malaysia, komedik dia untuk membantu mereka yang mangsa-mangsa di PPS tu yang ada kat sana tu untuk yang mana demam ke kan, ada sakit-sakit lain tu. Ini rawatan yang kita bagikan bertempat di PPS. Ya. Yeah. Jadi itulah antara yang kita lakukan.